Yes guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Gue akan react lagi sekarang ke Super Junior. Ini Yesung guys, solo cover lagunya One Ok Rock yang judulnya Chaos Smith. Oke guys, kita langsung react aja guys. Ini lagunya, gue pernah denger gak ya One Ok Rock yang ini guys? Tapi yang pasti nih sekarang si Yesung lagi nge-cover lagunya One Ok Rock guys ya. Jadi kita langsung react aja guys. Tanpa malu-malu, let's go, ceplok, ceplok. Masalahnya Yesung selera musiknya gue kurang lebih suka guys. Kemarin lagunya tuh Pink Magic sedap sih. Oke. Okay. Chaos Smith. One Ok Rock. Sedap. Tampilannya masalah dia rocker juga guys. Kadang-kadang guys. Anak emo guys. Manis. Manis guys. Oke, okay, di sini gue ada perbedaan di sini guys ya. Kalau misalkan si Taka itu nyanyi kan lebih attack guys ya, lebih yang rocker yang nonjok gitu ibaratnya. Semoga kalian ngerti ya. Kalau Yesung tuh yang lebih halus, lebih ballad guys ya, pembawaannya guys. Oh nice. Yesung tuh suara emang spesial sih guys. Asik, pitch-nya juga bagus guys. Terus kalau Yesung guys nyanyi bukan hanya dia manisin lagu, notasi pitch juga kan apa bagus guys ya, tapi dia juga punya dynamic yang bagus. Kalian perhatiin secara volume guys, dia tahu menempatkan volume harus tipis, dia harus attack sama yang volume dibesarin. Itu menurut gua keren sih guys. Ya, tuh berasa guys ya. Walaupun dibantu sama kompresor guys. Oh. Nice. Anjir, keren. Eh, napasnya juga gila, guys. Tapi gila ya, One Ok Rock tuh lagu bagus-bagus banget, guys ya. Bagus-bagus banget. Ini lagu banyak emeng, guys ya. Lihat nih napasnya, guys. Napasnya, guys. Yesung guys. Sikat Sung. Anjir, tipis lo ngambilnya itu guys. Ambil high note lagi guys. Wow. Keren. Gak ada gak apa, ibaratnya image ngos-ngosannya gak ada guys. Sedap sih. Anjir lah gue jadi kayak sedih gitu. Keren keren ya song tuh. Gue nggak tahu nih pakai efek untuk ngontrol napas apa enggak guys ya. Napas dia tapi bijak banget guys. Untuk dia walaupun dekat sama mic tapi dia bisa ngontrol tuh nggak berasa gitu guys. Gila sih. Soalnya ada aplikasi namanya Da Breath guys ya, itu bisa reduce suara napas. Asik deh, ngambil napas jadi suara gue kayak ini ya, mercon. Asik, keren. Wow. Ini memang lagu orang guys, tapi dia kayak menjadikan ini lagu diri dia sendiri guys. Which is itu menurut gue blend banget guys. Keren sih. Ini maksudnya solo konser apalagi konser Super Junior nih guys. Kalau kayak begini. Oh. Kagum gue sama napas-napasnya dia guys. Masalahnya umur guys ya, gue gak tau nih tahun berapa nih guys. Anjir live. What? Ini live guys. Damn. Anjir gue gak notice gue. Damn. Maksudnya band nih guys. Rapi, rapi. Gue makin amazed guys. Geblek. Wow. Wow tinggi itu guys.
Tinggi itu, guys. Oh my God. Gak ada falas, guys. Rese kan? Gila, coba guys, ini part juara sih guys. Sorry guys ya. Sorry banget guys. Ini nahan loh guys. Gak goyang. Gila ya. Wah, Tiesung. Kualitas beda ya. Gokil, gokil. Gila, ini musisi juga asik sih mainnya. Gila, Yesung tuh sekalinya suara fit tuh gila guys ya. Asik, sekalinya fit nih kayak begini guys. Gue masalahnya pernah ketemu suara Yesung tuh lagi kecapean guys. Gila, ini keren banget. Ini lagu ngegas masalahnya guys, ngegas ya. Asik. Anjir napasnya. Ngos-ngosan loh guys ini guys. Nailed it ya tapi. Gokil Yesung. Anjir, bantai terus. What? Gak ada yang goyang guys. Oh. Gila musisi seneng banget ngiringin vokalis kayak gini guys. Gokil. Wow. Yesung gila. Yesung gila guys. Kayak Smith. Mana kira. Gila, gila ini guys. Ini orang guys. Pitch-nya bagus semua. Nggak ada yang miss. Dynamic-nya jalan. Maksudnya tuh dari yang whispery dari depan tuh guys ya. Itu kan teknik dia juga guys. Ada whisper. Gue pernah komentar juga di Pink Magic juga guys. Itu whispery suaranya tapi di belakang tuh dibantai dengan suara yang sedikit apa high note. Dan nggak goyang guys. Kan biasanya suka ada yang kayak gitu guys ya. Napas juga gila. Ini stabil banget guys. Gokil suara Yesung ini guys. Sadis nih manusia guys. One of the best kayaknya dari SM guys. Vokalis guys. Oke, gue pause dulu guys. Gokil sih guys ya kalau Yesung ya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris Anand guys. Penceritaan mana?